Salam, oi. Udah kerekam ya? Oh, udah, oke. Wah, akhir Desember ini banyak cerita ya rupanya. Sekarang jam 11:30 lewat 5 menit. Iya, di komentar banyak yang, "Bang, pakai harmonikanya dong, Bang," katanya gitu. Ya udah, pakai harmonika. Aduh. Jatuh. Pakai jaket sekaligus topi, tapi kita ngopi dulu. Oke. Ya, banyak cerita nih, luar biasa ini. Tapi mudah-mudahan masih dalam kontrol yang bagus lah gitu ya. Ya. Kasus-kasus korupsi yang belum dituntaskan oleh KPK negeri yang cantik ini. Suap Inospek ke pejabat Pertamina. Bailout Bank Century. Proyek Hambalang, korupsi Wisma Atlet di Palembang, suap pemilihan deputi gubernur FBI, proyek SKRT kehutanan, hibah kereta api dari Jepang, korupsi Alkes di Kemenkes, simulator SIM Polri, pembangunan PLTU di Tarahan 2004, rekening gendut, suap Bankamla, Bakamla, bukan Bankamla, Bakamla. Suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, suap Rolls Royce PT Garuda Airways, BLBI Century. Korupsi di Pelindo 2, korupsi KTP elektronik. Loh, tadi Century udah di depannya. Bailout Bank Century sama Century lainnya. Sama kayaknya. Bailout Bank apa ya itu tadi? Korupsi di Pelindo 2, korupsi KTP elektronik, kasus Jiwasraya Asabri. Apakah masih ada lagi? Apakah masih perlu disebut nama-nama koruptornya? Ah, jangan ah, malu. Gak enak saya sama keluarganya. ICW yang saya baca di jemplo, 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 jempol, ada 169 kasus korupsi sepanjang semester 1 2020 dengan kerugian negara
18,1 triliun rupiah. Waduh, coba buat saya, bisa buat konser keliling. Buat bantu anak yatim dan jompo dan tetangga-tetanggaku yang gak mampu. Yang gak mampu. Sedang asik mengingat-ingat kasus korupsi. Ada 6 orang FBI ditembak mati polisi. Innalillahi. Di Tol Cikampek dini hari. Pas saya pulang dari tambal gigi di dokter gigi, gini-gini masih punya gigi. Teman telpon suruh lihat handphone, ternyata benar. Saya pikir gak benar. Waduh, ada apa ini? Ya sudah, kita ikuti saja jalan ceritanya. Ikuti saja kemana nuranimu berbicara. Bersambung. Salam, oi.